Pejabat Bupati Kabupaten Sarolangun Henry Zal melakukan peninjauan gedung dan ruang kelas serta bersilaturahmi sekaligus memberikan pengarahan kepada siswa di SMP. Pejabat Bupati Kabupaten Sarolangun Henry Zal melakukan peninjauan gedung dan ruang kelas serta bersilaturahmi sekaligus memberikan pengarahan kepada siswa dan siswi di SMP Negeri 25 Sarolangun, Dusun Benso, Kecamatan Cermin dan Gedang, Kabupaten Sarolangun. PJ Bupati Sarolangun Henry Zal berharap para siswa-siswi tidak mudah terpengaruh narkoba yang saat ini marak penggunaannya oleh anak sekolah. Dirinya juga menghimbau kepada para pelajar untuk terus belajar dengan rajin agar dapat mewujudkan cita-cita mereka masing-masing. Selain itu, Henry Zal juga melanjutkan peninjauannya di SMA Negeri 12 Sarolangun, Kecamatan Cermin dan Gedang, Kabupaten Sarolangun, sekaligus memperhatikan kawasan pekarangan sekolah dan memberi arahan kepada para guru untuk meningkatkan kedisiplinan dalam mengajar dan selalu menjaga kebersihan. Tim Liputan, JEK TV melaporkan.